Bismillahirrahmanirrahim. Yang jauh salam mudah-mudahan senantiasa diberkahi, berikan kelancaran, dapatkan Ramadan yang akhir dengan tahun tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. Melihat itu penting, mendengar itu jauh lebih penting. Mendengar itu penting, memperhatikan itu jauh lebih penting. Memperhatikan itu penting, mengerti itu jauh lebih penting. Mengerti itu lebih penting, mengamalkan itu jauh lebih penting. Mengamalkan itu penting, mengamalkan dengan ikhlas itu jauh lebih penting. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu beramal ikhlas dan mampu menjadikan amalan ini sebagai timbangan amal saleh yang memberatkan iman kita dan yang bisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah nanti akan dilakukan di masjid Al-Qomah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mampu mendirikan yang Ramadan, mendirikan salat yang menjadikan diri kita insyaallah dicatat sebagai para salihin yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini mungkin saya ingin sharing dalam kaitannya dengan pertemuan kita dengan Ramadan. Kita ingat ketika di awal Ramadan kita diajari doa yang diinginkan, doa yang sudah masyhur, yaitu dengan kalimat Allahumma salimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami untuk Ramadan. Wasallim Ramadan dan selamatkanlah khamar untuk kami. Wasallimu minna dan selamatkan dia dari kami. Doa yang indah ini menjadikan motivasi kita menghadapi Ramadan yang insyaAllah pertemuan kita baru 5 hari dan mau tenang insyaAllah. Dan insyaAllah ini dijadikan sebagai langkah-langkah di awal Ramadan ini sampai nanti akhir Ramadan kita mendapatkan posisi yang terbaik dan doa yang kita sampaikan. Mungkin tak banyak yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan seri yang berkaitan Ramadan ini. Di ayat yang kita mampu sering kita dengar berbicara tentang bulan Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan ini, seringkali kita dengar istilah Syahrul Quran. Yang kedua, Syahrul Maghfirah. Yang ketiga, Syahrul Ijabati Ad-Du'a. Ini ada kaitannya dengan ayat ini yang mungkin setelah rentetan dari surah Al-Baqarah 183, 184, 185. Dan lanjutan juga ada berkaitan dengan masalah Ramadan ini. Namun paling tidak mungkin kita bisa tafakur tadabbur Al-Qur'an ini berkaitan dengan surah yang ke-185-nya.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana posisi bulan Ramadan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang pertama, berbicara Ramadan ternyata ada anugerah terbesar untuk kita. Perjumpaan kita dengan Ramadan yang setiap tahun ini senantiasa terus diberikan pembahasan anugerah terbesar yang tadi dalam dengan adanya Al-Quran. Di sini Ramadan menunjukkan posisinya untuk kita semua, yakni siap adanya Al-Quran pun di dalamnya. Makanya posisi Ramadan begitu mulia. Dan mudah-mudahan kita ketika bersama dengan Ramadan ini terbawa mulia ketika kita betul-betul bisa bersinergi dalam Al-Quran. Al-Quran berkali gambarannya adalah di dalam ayat ini berkaitan dengan tujuan diturunkannya. Yang pertama adalah untuk sebagai budak. Disebutkan budak indah. Yang pertama adalah tujuh. Kira-kira apa yang dikaitkan dengan tujuh ini? Kita mungkin ketika berada di jalan raya, kita membutuhkan alur petunjuk ketika belum mengenal perjalanan yang kita lalui. Maka ada tempat petunjuk, misalnya saya ketika mencari katakanlah Masjid Riyadhus Shalihin, ini ada petunjuk. Dan itu kita bisa membaca, di proses membaca dan melihat, melihat dan membaca. Dan ketika petunjuk kita baca, insya Allah kita mengarah kepada pemahaman. Maka di sini ketika Al-Quran turunkan, huda bisa terjadi pada diri kita, tentunya kita perlu membaca. Yang kedua, Al-Quran ini sebagai bayinah, wabayinah, minal huda, wal furqan. Di sini ada posisi bayinah, pembuktian terhadap petunjuk yang ada ini. Bagaimana ketika Al-Quran ini menjadi petunjuk dan membuktikan bahwa petunjuk tersebut memang menjadikan petunjuk. Jadi, wabayinah ini minal huda. Terus yang keduanya, dibuktikan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai bukti terjadi ada pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ada yang benar dan yang salah. Jadi ketika berbicara tentang Buddha, terus yang keduanya wabah itu tidak Buddha waktu ini ketika wabah ini, ini adalah posisi ketika Al-Quran dirasakan untuk dilihat sama buktian. Ternyata Masya Allah, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk yang pembuktian yang jelas dengan kebenaran. Kalau kita tahu dan terus mengkajinya, walaupun mungkin kita tak tahu secara besar menyeluruh kepada Allah tersebut, paling tidak ketika kita menikmati ketika mampu membaca petunjuk tersebut, kita bisa menikmati ada pembuktian ketika dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, kita merasakan bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah petunjuk yang betul-betul benar dalam aktivitas kehidupan kita. Ketika yang berkaitan dengan banyak dan bukan berupa ini akan menjadikan sebuah karya yang menjadikan kita merasakan bahwa Al-Quran itu memiliki nilai yang tinggi. Jadi ketika kita mendapatkan petunjuk, terus kita buktikan bahwa petunjuk itu adalah benar-benar sebagai petunjuk dan bisa merasakan bahwa kita bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kita bisa membedakan antara benar dan salah dan kita merasakan nilai dari Al-Quran tersebut betul-betul sebagai budak kita. Yang berikutnya, anugerah yang diberikan Allah melalui Ramadan ini adalah pada manusia yang dalam hukum syahwat paling ya. Ketika kita berjumpa dengan Ramadan, kalimatnya adalah diwajibkan berpuasa. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini yang berbicara tentang masalah kewajiban puasa Ramadan ini. Dan ternyata anugerah yang sangat besar ini didapatkan dan betul-betul masuk ke dalam. Karena dari Allah ternyata dengan adanya Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Ampunan yang begitu luar biasa yang kita dapatkan. Karena antara Ramadan dengan Ramadan ini muka bulan itu akan menghapus semua dosa yang kita lakukan. Kecuali dosa-dosa kita yang
dosa-dosa besar yang perlu dilakukan pertobatan. Posisi Ramadan ini adalah sangat luar biasa. Bahkan ini menjadi tanda kita pun di sini adalah menjadi posisi pribadi-pribadi mukmin yang bertakwa. Posisi pribadi-pribadi mukmin yang berkualitas. Diharapkan secara kualitas pribadi maupun secara kualitas sosial. Karena ternyata orang ini bukan hanya untuk menjadikan kewalian diri kita, juga ini menjadikan ketika kita menjadi baik, bisa menular kepada yang lain. Dan terjadi adanya proses kebaikan secara keseluruhan antara pribadi dan sosial. Dan di sini posisi Ramadan dengan adanya kuasa ini menjadikan kita menjadi insan-insan yang secara ketakwaan, kualitas pribadinya dan kualitas bagaimana kita takwa dalam takwaan sosial. Kita peduli bahkan kita merasa sebagai Ramadan memberikan nuansa peduli pada orang lain. Kita merasakan posisi Ramadan ini betul-betul anugerah yang sangat baik. Sehingga kita merasakan Ramadan ini, kita betul-betul merasakan banyak nikmat yang didapat. Bahkan rezeki pun dibuka di dalam Ramadan ini. Termasuk bagaimana menunda antara orang yang kaya dan yang miskin betul-betul bisa dirasakan, untuk bisa merasakan bagaimana nikmat dari yang dimiliki orang-orang kaya dan miskin. Dan sini posisi Ramadan bisa menjadikan jembatan bagaimana ketakwaan seseorang menjadikan kepedulian kepada sosial dan posisi sosial bisa betul-betul angkat dengan posisi Ramadan ini. Dan di sini akan muncul bagaimana ketika pada posisi Ramadan ini menjadikan orang-orang yang berpuasa ini merasakan rasa syukur yang sangat luar biasa ketika disempurnakan dalam posisi Ramadan secara keseluruhan. Ketika di akhir Ramadan merasakan nikmat ya Ramadan, sehingga di posisi yang anda punya syukur, yang anda punya syukur, yang anda punya syukur. Bagaimana ketika posisi kalian semua yang telah menyempurnakan Ramadan ini menjadikan posisi yang orang lain pandai bersyukur. Dan yang berikutnya adalah anugerah Ramadan, di mana ketika kita mampu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diubahkan, dilapangkan bagaimana kita merasa dekat dengan Allah, sehingga doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ada satu kondisi yang menarik. Kenapa doa kita mungkin tidak atau merasa tidak dijawab? Mungkin sebenarnya itu perasaan kita yang tidak dijawab. Padahal tidak boleh dijawab. Ketika di posisi ayat yang berikutnya berkaitan dengan posisi anugerah Ramadan ini, wajahnya kembali anugerahnya hari ketika posisinya Allah dekat dengan kita, sumber apa yang diharapkan dekat dengan kita, puji mudah-mudahan dalam keadaan maka akan menyambut, mengabulkan, mengijabah pada orang yang berdoa ketika dia berdoa. Dan ketika itulah kita berharap dapat dijawab, dan ketika kita berharap dapat dijawab, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan yang pasti. Di sini posisinya anda menjadi rasul dan mereka diharapkan mendapatkan, kita semua mendapatkan kebenaran dari Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya ketika melalui Ramadan ini menjadikan diri kita semakin yakin bahwa ternyata Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang betul-betul bisa diberikan kebenarannya. Yang kedua, dengan Ramadan ini kita bisa berpuasa dengan puasa yang tuntas, yang mampu menjadikan diri yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam harinya kita pun diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dengan sholat sunnah yang kedua Ramadan. Merhaba Ramadan, iman dan wahdisalat. Gubirah Allah takut dalam hidup. Bagaimana posisi yang lain yang kita lakukan ini, yang berharap yang kita lakukan ini menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Ramadan yang kita lalui ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan bagaimana ketika kita dekat dengan Allah, kita mampu dijawab dan doa yang kita sampaikan. Dan tentunya ketika ingin doa kita dijawab, kita pantaskan diri kita dapatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kalau kita perhatikan sebuah gelas yang ukuran takarannya 250 ml.
ketika dia berdoa, ya Allah berikan aku 1 liter. Mungkin dalam kondisinya wadah hanya 250 diisi dengan 1 tidak mungkin. Maka pada posisi kita pantas untuk membesarkan diri bagaimana supaya yang air 1 liter itu bisa masuk. Maka yang termasuk dalam Ramadan ini adalah bagian bagaimana kita meluaskan, menjadikan kapasitas kita semakin luas, semakin lapang. Karena posisi Ramadan ini, puasa yang kita lakukan ini menjadikan diri kita yang mampu meluaskan jiwa-jiwa kita, sehingga puasa yang kita harapkan mampu diisikan kepada jiwa yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan tafakur tadabbur kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa Ramadan ini membawa berkah yang kita jangan sampai lewatkan sampai akhir Ramadan. Kita harapkan mampu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan dan segala kurangnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.